Tebing gunung longsor hingga menutup jalan penghubung 3 kecamatan di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Selain memaksa puluhan kepala keluarga mengungsi, musibah itu membuat aktivitas perekonomian masyarakat lumpuh total. Tebing gunung Sesean di Toraja Utara, Sulawesi Selatan longsor, menimbun jalan penghubung 3 kecamatan di Toraja Utara, yakni kecamatan Bangkelekia, Sesean Sulora, dan Buntu Pepasan. Material longsor bercampur bebatuan besar menutup badan jalan tersebut membuat aktivitas perekonomian ratusan warga lumpuh total. Bahkan jalan yang merupakan akses utama warga tersebut tak bisa dilalui kendaraan roda 4 maupun roda 2. Jalan ke antara kecamatan ke sana. Nah, tertimbun juga? Tertimbun juga. Jadi warga sekarang lewat di mana? Ya, tidak tahu dia lewat di mana. Cuma ini jalan satu-satunya? Cuma ini jalan satu-satunya. Sementara itu longsor tak hanya melumpuhkan perekonomian warga, namun juga memporak-porandakan sejumlah rumah warga dan rusaknya seluruh lumbung padi. 66 kepala keluarga yang berada di Kampung Kura terpaksa harus mengungsi dan menyelamatkan barang-barang miliknya yang masih dapat digunakan. Warga pun kini masih bertahan di pengungsian lantaran khawatir terjadinya longsor susulan. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapah, iNews melaporkan.